Fuji baru saja menerima penghargaan di TikTok Awards Indonesia 2023 sebagai Celebrity of the Year. Menariknya ini pula yang menjadi momen sepanggung dengan Ali Ahmad Said. Ali Ahmad Said ditemani Reza Artamevia membacakan penghargaan Celebrity of the Year. Di mana para nominasinya ada Fuji, Ayu Ting Ting, Rafael Tan hingga Raffi Ahmad. Selamat untuk Fujian, kata Ali Ahmad Said dalam video yang kemudian hadir di akun Yolandra A, Kamis, 12 Oktober 2023. Usai diumumkan, selebgram bernama lengkap Fujianti Utami itu lantas naik panggung. Ia menerima piala yang diberikan Ali Ahmad Said. Terima kasih kepada TikTok dan RCTI, fans, keluarga dan semua yang udah voting dan dukung aku. Kata Fuji. Warganet yang melihat video tersebut langsung mengomentari momen Fuji dan Ali Ahmad Said. Ini karena satu sama lain terkait dengan Tarik Halilintar. Sebagaimana diketahui, Fuji merupakan mantan pacar Tarik Halilintar. Sementara Ali Ahmad Said adalah perempuan yang dikabarkan dekat dengan adik Atta Halilintar tersebut. Namun di samping gemuruhnya komentar Fuji dan Ali Ahmad Said, ada pula warganet yang salah fokus pada tatapan mata Reza Artamevia. Hal ini hadir sesaat sebelum ia dan sang putri membacakan pemenang award. Pas Reza tatap Ali Ahmad Said, bombastik Said ai banget enggak tuh, kata warganet. Muka Reza kok gitu amat ya, sahut yang lain.